Saudara Pusi Majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani Mohamad, Menteri Besar Negeri Perak Darul Rizwan, Orang Kaya-Kaya Panglima Kinta Datuk Wahab Datuk Seri Azizul Hassan, rakan-rakan daripada Kementerian Ekonomi Yang Bahagia, Datuk Dr. Zulika Muhammad, Timbalan KSU, Saudara Haris Kadi Sultan, CEO kepada NCER, Yang saya hormati Dr. Yusni Yusof, pengarah hospital di sini, dipanggil Hospital Bahagia lah kan? Saudara Arafat tadi, saudara-saudari, penerima, rakan media yang saya hormati sekalian. Saya memang ambil peluang untuk pergi dari satu tapak ke satu tapak, kerana saya sebut kepada Yang Berhormat Menteri Besar tadi, kita tidak pernah ada sebelum ini yang kerajaan persekutuan bersedia untuk memberi peruntukan yang besar untuk projek seperti ini. Projek IPR Intan, kalau tengok tu logo dia tu buka pintu, tu pintu tu sebenarnya. Kerana bila kita melihat kepada masalah-masalah utama yang ada, bukan saja di Perak lah, di mana-mana, dia sebenarnya sangat berkait dan rumit. Kalau dulu, setiap kali kita nak basmi kemiskinan ke, ataupun pengalaman, saya ingat masa Yang Amat Berhormat Menteri Besar dulu jadi Exco Pertanian, bila tidak cukup sumber yang diberikan, maka usaha tu dia tak boleh dibuat secara menyeluruh. Contohnya, kalau kita nak basmi kemiskinan, pilihan yang ada sebelum ini sama ada kita bagi bantuan yang 300, 300, 300 sebulan. Dia sebenarnya tidak membantu mereka keluar daripada kemiskinan. Dan kalau tidak berhati-hati, dia menjadi satu pergantungan pula dalam tempoh yang lama, dalam keadaan yang harga barang segala-galanya akan terus naik. Di samping dia jadi beban dalam keadaan kewangan negara pun tidaklah begitu baik. Kalau pertanian contohnya, saya tahu banyak yang kerajaan negeri terutamanya lah dengan sumber yang terhad. Bukan saja di Perak, saya tengok di Negeri Sembilan pun macam itu, di Johor pun macam itu. Dengan sumber yang terhad, maka yang terbaik yang kerajaan negeri boleh buat ialah bagi modal sedikit ataupun bagi kelengkapan awal sedikit. Lepas tu macam YB Yang Amat Berhormat Menteri Besar buat tadi, dia kena bagi motivasi. Sedangkan keseluruhan ini adalah satu industri yang rumit. Pertanian adalah industri yang rumit. Dia bukan zaman macam kami dululah. Saya tak ada lah semuda Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tapi saya sempatlah hidup zaman itu yang 30 tahun, 40 tahun lepas. Kalau ada tanah, sebenarnya cukup untuk hidup. Dan adalah sedikit pendapatan, bolehlah besarkan anak dan sebagainya. Keadaan sekarang berbeza kerana pertanian sudah menjadi satu industri. Bila jadi satu industri, maka dia terdedah kepada pelbagai risiko, terutamanya risiko kos dan risiko pemasaran dan perniagaan. Bila sebut pasal risiko pemasaran dan perniagaan, dia tak boleh lari daripada isu skala. Jadi orang yang mengusahakan satu tapak pada suku Eka, dia buat hebat macam mana pun, dia tak boleh menurunkan kos dia untuk bersaing di pasaran dengan orang atau kumpulan yang mengusahakan 20 hektar, 40 hektar, 50 hektar. Masalahnya kalau orang susah, luar bandar contohnya, kita nak suruh dia bertani dan bercocok tanam kerana itu ada permintaan. Lebih mudah untuk menjana pendapatan dengan mengusahakan pertanian, contohnya dengan jadi arkitek sekarang, contohnya dah. Tapi dia kena ada 20 hektar tanah. Dah dia miskin, mana dia nak cari 20 hektar tanahnya? Jadi ini adalah masalah-masalah yang bersaling kait. Sebab itu bila kami di Kementerian Ekonomi daripada awal tahun ini, dan saya ucap tahniahlah kepada semua, sebab menteri senang, dia datang dia bagi ucapan, dia tak buat kerja sangat pun. Yang lain tu orang lain yang buat tu. Jadi saya tengok kesukaran itu daripada awal. Pertama, kesukaran cari tanah. Kami senang sikitlah Kementerian Ekonomi sebab kami yang memutuskan peruntukan pembangunan.
Jadi tiap-tiap tahun kami tentukan lah nak buat jalan mana, nak buat. Jadi kita bolehlah pastikan ini benda yang penting, kita bagi peruntukan. Masa tu ingat selesailah cerita. Sebenarnya tak selesai sebab ada peruntukan pun tak ada tanah pun payah juga. Jadi kita tengok daripada awal, masalah utama ialah mencari tanah. Jadi saya boleh bayangkan lah kalau kita sebagai dasar pertanian kita, kita suruh orang bercucuk tanam, tapi sebenarnya tanah ni sangat mahal dah dekat Malaysia ni. Kalau orang pemilik tanah pun, daripada dia mengusahakan pertanian, baik dia jual kat pemaju. Senang. Jadi sebab itu kita bermula dengan projek-projek IPR Intan ini di seluruh negara dengan mengambil tanah-tanah kerajaan persekutuan. Jadi sebab itu saya ucap terima kasih kepada Dr. Yusni, kepada Jabatan Kesihatan, sebab mereka ada tanah kat dalam tu. Tanah itu tidak digunakan ataupun belum ada lagi ada rancangan. Dan bagi setiap tapak IPR ini, mengikut model ekonominya, kita perlukan sekurang-kurangnya 5 tahun je. Kalau 5 tahun tu dia cukup untuk balik modal dengan yang kerajaan laburkan, dengan jumlah peserta, insyaAllah dia balik modal. Dan begitulah sebenarnya setakat ini, semua projek-projek IPR Intan di seluruh negara mengambil tanah-tanah kerajaan persekutuan yang masih belum dibangunkan. Jadi sebab itu saya datang dan sangat gembira tadi dengar sendiri daripada Yang Berhormat Menteri Besar, daripada Yang Berhormat Exco Pertanian. Kalau contohnya kerajaan negeri Perak menawarkan tapak-tapak, maka kerajaan negeri Perak akan berada di depan daripada kerajaan negeri-negeri lain untuk mengusahakan. Sebab yang menentukan antara satu tempat dengan satu negeri lain ni, negeri berlainan ni, dia sebenarnya soal kerajaan negeri mana bagi tanah aja. Bagi tanah, insyaAllah kami lulus. Jadi kalau lambat bagi tanah, jadi kalau macam di Perak contohnya, satu lagi sebab kenapa kita mengusahakan IPR Intan ini ialah kerana kita mengambil maklum kita ada kadar migrasi dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan yang besar di antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar, desa. Jadi migrasi anak-anak muda ni ke kawasan bandar ni sangat tinggi sekarang sebab dekat kampung tak ada. Jadi nak tak nak, dia kalau di Perak, dia kena datang kat Ipoh lah. Paling hebat pun dia pergi kat Taiping, tak? Tapi yang kat Ipoh pun pergi kat Kuala Lumpur. Jadi bayangkan keadaannya apabila kalau ini berterusan, tidak ada suntikan kegiatan ekonomi baru yang mampan di kawasan desa, maka kawasan desa itu akan mati. Dan dia akan memindahkan beban itu ke kawasan-kawasan bandar. Sebab tu kawasan bandar rumah tak cukup. Jadi 5,000 pun sebenarnya dilihat miskin lagi dan sebagainya. Masalahnya di peringkat persekutuan dan juga kerajaan negeri, dia nak mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar ni tak mudah. Takkan kita nak buat berpuluh-puluh sekolah, takkan nak buat pejabat kerajaan semua dekat Gerik banyak-banyak, semua pejabat kerajaan di Perak ni semua kat Gerik, supaya dekat Gerik ada peluang pekerjaan dengan kerajaan. Dia takkan jadi macam tu. Kita nak suruh syarikat-syarikat besar semua pergi buka dekat Gerik, dekat Lenggong, dekat Selamor pun tak boleh. Dia kata aku punya bisnes dekat Kelang, buat apa aku nak pergi ke Selamor, Gerik. Jadi sebenarnya cara yang paling mudah untuk kita mewujudkan peluang pekerjaan ialah melalui pertanian. Tapi ia mestilah diuruskan sebagai satu industri. Tanah itu kena buka sampai 20-30 hektar, struktur itu kena pasang bagus, dia kena ada elektronik dia segala-galanya, dan peserta yang masuk itu bukan pakai cangkul macam dulu. Dia masuk seperti dia masuk kilang. Dia ada proses, dia masuk kat sini, buat ni dulu, dilatih, lepas kerja 1-2 tahun dia dapat sijil, kemudian kalau dia nak pergi tempat lain. Jadi itulah juga salah satu sebab kenapa kita buat IPR, kerana dari segi perancangan ekonomi, ia cara terbaik untuk kita bawa pembangunan dan juga mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Kerajaan Negeri Perak. Ada tempat tanah yang bagus yang menepati syarat-syarat ini. InsyaAllah kalau tengok kejayaan setakat ini di beberapa projek rintis, saya pasti pihak swasta akan turut sama masuk serta, sebab
Faktor ketiga untuk memastikan perkara ini berjalan dengan baik, maksudnya peserta dapat RM2,000 sebulan sebab dia makan gaji dan dia ada keuntungan, projek itu tidak akan matikan orang putus asa, dia memperkenalkan peluang pekerjaan baru, ia mestilah melibatkan penglibatan pihak swasta atau pihak teknikal yang mempunyai kepakaran dan yang paling penting yang menjadi off-taker. Maksudnya bila kita buka itu, kita dah ada sampai ke pembeli dan perjanjiannya itu untuk dia mengusahakan tanah kerajaan 20-30 hektar itu, dia mestilah melatih dan menggaji pekerja-pekerja dan juga usahawan tani daripada golongan penerima miskin. Dia juga mestilah ada latihan. Dia juga mesti menjamin gaji dan keuntungan, dan akhir sekali untuk dia buat begitu, dia kena belilah dan dia kena menguruskan soal pemasaran. Jadi setakat ini kita tengok yang diusahakan di bawah NCER contohnya, sebab kita cuba model yang berlainan, Yang Amat Berhormat. Kalau di Putrajaya contohnya tapak itu kita gunakan pertubuhan peladang. Kita nak tengok macam mana. Ada tapak di Shalam, kita bekerjasama dengan koperasi. Koperasi bekas pegawai-pegawai kerajaan. Jalan dengan baik. Yang diusahakan di bawah NCER ialah dengan kita membuka tender untuk syarikat swasta membida. Dia masuk berapa dia kena letak, berapa gaji dia bagi, berapa jaminan harga dan sebagainya. Dan setakat ini kalau tengok sambutannya, sambutan itu cukup baik daripada syarikat-syarikat swasta. Jadi akhir sekali ya, saya pun kalau ikutnya kena balik ke KL kan, ada rombakan kabinet. Saya pun tak tahu entah aku kena buat apa lepas ni kan. Tak cek lagi ni kan. Dia telah diumumkan pukul 11 pagi tadi kan. Akhir sekali kepada penerima-penerima lah. Apa yang Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut tadi, kenapa selalunya orang berputus asa bila mereka berkecimpung dalam pertanian? Pertama, kerana mereka hatinya tu tak ada kat situ. Dia rasa pertanian ini hanyalah persinggahan sementara dia pergi cari kerja lain. Itu salah satu punca kegagalan banyak program-program pertanian kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Bagi dia RM5,000, RM10,000, bagi polybag, bagi ni. Lepas 3 bulan dia dapat kerja lain, kilang dia lagi. Sebab itu kita buat ini dengan hasrat untuk menunjukkan, terutamanya yang muda-muda kan. Adik tengok, sebenarnya kerja dekat tapak pertanian moden ini lagi glamour daripada kerja dekat tempat lain. Dia lagi tenang, lagi dah duduk dekat hospital bahagia. Lagi bahagia kan. Dan kerja itu sebenarnya kalau nak bandingkan dari segi masanya, dari segi pulangannya, gaji seperti yang Yang Amat Menteri Besar sebut tadi, gajinya lebih tinggi daripada graduan. Gaji purata graduan mula-mula kerja sekarang ialah RM1,900 di Kuala Lumpur. Ini RM2,000 di Ulu Kintang lah. Kalau tanya pekerja kerajaan, pekerja kerajaan kata aku start dulu pun tak ada RM2,000. Kemudian kerja itu tersusun, adik-adik akan dapat sijil lepas 1-2 tahun. Dan yang saya harap ialah manfaatkan masa semasa di dalam program ini untuk belajar sepenuhnya. Bukan saja belajar semai, bukan saja belajar petik, belajar mengenai keseluruhan industri itu. Kerana industri pertanian moden ini adalah satu industri. Dari segi mekanikalnya, dari segi pemasarannya, dari segi harganya. Kalau adik-adik gunakan peluang itu sebaiknya dalam tempoh 1-2 tahun ini, kemudian dapat sijil, saya berharap adik-adik bila keluar nanti masanya, ialah saya tak harap yang muda-muda ni kerja sampai ketua kat sini kan. Tapi memberi satu tapak yang baik supaya adik-adik kemudian boleh teruskan sama ada buka tapak sendiri, ada keyakinan, ataupun pergi bekerja dengan syarikat-syarikat pertanian moden yang lain. Kerana pengalaman itu dalam keadaan negara kita memang menggalakkan seberapa banyak pertanian moden. Jadi lebih banyak syarikat akan mula membuka tapak pertanian moden sekarang. Adik-adik adalah kumpulan perintis yang awal yang bukan saja ada pengalaman tapi ada sijil. Jadi kalaulah rasa nak lari pergi kerja tempat lain ke, ataupun ada orang beritahu menjual kacang dekat TikTok nanti lebih untung,
Nak jual malam boleh lah kawan. Tapi siang jangan tinggalkan kerja itu. Habiskan 1-2 tahun. Pastikan paling kurang selesai kitaran 4-5 kitaran tuaian. Dan itu akan bagi ilmu yang cukup baik untuk adik-adik mulakan. Sebab kalau di Ulu Kintar ini, rakan teknikal kita, Helmi Agro, juga bermula macam adik-adik dulu-dulu-dulu. 10-9 tahun yang lepas. Bermula dengan program seperti ini, ambil peluang yang kerajaan bagi, dan selepas 10-9 tahun, mereka sudah jadi syarikat dan mereka sudah ada daya saing untuk sekarang mengusahakan pula dengan membantu kepada penerima-penerima lain. Jadi akhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terbabit. InsyaAllah dia dah mula berbuah tadi. Dan insyaAllah tak banjir kot. Kami yang dekat Putrajaya ada satu, kesian penerima ada satu, satu hari itu hujan lebat, banjir tenggelam dia punya, dia kena tanam balik kan. Jadi insyaAllah inilah cabaran-cabaran yang disebut oleh Yang Membawa Menteri Besar tadi. Dan dia memang satu projek yang cukup dekat dengan hati saya. Sebab bagi saya sebagai seorang Menteri Ekonomi, mudah untuk saya bawa kilang ke kawasan-kawasan bandar. Itu tak susah. Saya boleh jumpa, cakap, cocek Mat Saleh sikit, pumpang, tawar ini, masuklah kilang. Tapi yang dapat manfaat tu hanya 4-5 tempat di Malaysia saja. Yang paling payah ialah membawa kilang-kilang pertanian macam ini ke seluruh kawasan luar bandar di seluruh negara. Kalau kami di Kementerian Ekonomi dan agensi kami macam NCR berjaya laksanakan dalam tempoh 3-4 tahun akan datang, insyaAllah saya rasa bila kami bersara, kita semua boleh bersara. Dan ini semua ni dah, saya pun dah nak masuk warga emas ni. Jadi sekarang 50 dah warga emas belum? Belum? Okey. Saya punya ada orang beritahu YB dah nak masuk 50, dah nak masuk warga emas dah. Dah 2 hari aku duk fikir dah nak masuk warga emas ni kan. Jadi kami semua insyaAllah 4-5 tahun lagi, when we move on ke tempat lain, ada tinggalan yang mengubah landscape kampung-kampung, desa kita, seluruh negara. Dan itu satu pencapaian yang saya ingat yang kami boleh bawa sampai bila-bila. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya doakan yang terbaik dan kami akan terus bantu dan pantau. Dan kami tunggu daripada Kerajaan Negeri Perak tanah-tanah yang nak dibuka lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.